Buka dulu, dilebarin lu dong. Dilebarin. Ya. Pandangan kamera. Ya. Ya, kosong. Kosong. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Jadi gitu, persaingan kita ketat. Makanya bis tuh jangan lu tiupin knalpotnya. Macam mana kali? Aduh, biksu, gue biksu. Ih, lah elah. Bis. Oh, gue kira biksu, bukan ya? Wow, ini siapa sih? Ini katanya podcast terkenal. Host. Ini siapa begini ganggu-ganggu? Host. Ini yang bayar kita. Masa sih? Ini namanya Pak Bas. Nggak ada tampang-tampangnya. Nggak ada tampang bagaimana, lihat tampang bos begitu. Raja IT. Eh. Raja IT? Ya. Lu kalau habis dibayar, lu periksa, duit lu jadi daun. Sumber bola. Kenalkan ya. Oh, gitu ya? Ya. Siap, siap. Udah, sana. Nih, bawa. Eh, bos lu suruh-suruh. Oh, itu bos lo? Lah iya. Ya Allah, itu bos lo? Lah iya, Ucok Baba. Selamat datang buat Ucok Baba. Di Kobas, Posko Jarkom. Rambutnya spike. Spike gimana? Coba lihat dulu buka topinya, Bang Ucok. Nggak usah. Ayo dong, best boy. Nggak usah. Coba lihat dong. Model baru. Eh, tadi bos kamu kan? Iya. Gak jauh beda sama dia. Masa? Iya. Gak mungkin. Aduh, coba. Nih tuh. Sama kan? Ini jangan-jangan kembaran nih. Nah, ya makanya. Bang. Ya. Bis, gimana bis? Kop aja. Oh, udah. Aman. Iya. Siap ya? Siap. Ya? Aduh, ini siapa? Lu sih buah kenek sih. Segala Metro Mini ditanyain. Nah, iya. Aduh. Bang Ucok, ya. Dia kan narik Metro Marco ya. Iya. Makro ya. Eh, ngomong-ngomong sebelah siapa ya? Mana? Sebelah. Ini gak sebelah utuh. Sebelah segini dong. Oh, maksudnya ditanya di sebelah lu siapa? Bukannya gua sebelah. Di sebelah lu siapa? Ini nanya. Lu kenalin dong gua siapa ke dia. Ini orang daerah Danau Toba. Wah, si Raja Minyak. Hah? Si Raja Minyak. Raja Minyak gimana? Raja Drigen. Raja Drigen. Tempatnya minyak. Kalau nggak ada Drigen, nggak ada minyak. Bangga harusnya. Ya emang bangga. Udah dibilang Raja Drigen, bangga. Ya gue bangga. Ditaruh di Drigen tuh. Kok? Lu orang. Ini kenapa anak kecil ngomelin gue ya? Bukan masalah ngomelin. Lu ditanya punya. Ngasih tahu. Lah iya. Astagfirullah, bintang tamu gak ada yang benar ini. Apa lagi? Mau pasang kaca gak, Pak? Buat apa nih pasang kaca? Eh, lo kira kita ikan cupang apa? Mau diadu? Takutnya lompat gigit leher, Pak. Lo kira dia ular kobra? Mau minum apa? Tidak. Silakan. Saya tidak minum, Pak. Enggak apa-apa. Saya puasa. Oh, puasa. Loh, puasa. Puasa apa? Makan boleh. Puasa 3 hari untuk nyantet ente. Bukan Bapak boneka santet. Iya. Termasuk, Pak. Bukan boneka santet deh. Apa, dia bukan boneka santet. Boneka apa, Pak? Boneka bantet. Iya. Udah gitu, Pak. Duduk, Pak. Silakan, Pak. Ini bintang tamu kita. Iya, bukan ya lu. Dia ini adalah co-host saya. Co-host berdua? Saya hostnya, co-host berdua. Kamu host? Iya. Keterlaluan. Ya Allah. Seperti kamu jadi host. Lah iya. Yang bayar kamu siap? Bisa pelan-pelan gak?
rasain lo. Karena lo sih. Lo yang bikin ribut. Lo yang gitu. Lo. Jangan. Orang gak nyolot bintang tamu. Jangan teriak-teriak. Iya, gara-gara dia, Pak. Masa gak bayar ongkos tadi di Metro Mini, Pak? Tetangga sebelah. Basuki Suroja. Suroja. Surojo. Surojo sebelah kiri, Pak. Sebelah kanannya Suroja. Tapi kan udah nikah sama Surati. Surati. Jadi udah pindah. Oh. Ternyata surat. Ternyata Surati udah panjangan. Gua mau nembaknya jadi ngerem lu. Nah, Bang Ucok. Ya. Kita pengen tanya-tanya. Lu ngapain di sini duduk situ? Ya, mau lewat. Mau lewat itu bisa di belakang gua, kenapa harus di sini? Panjangan. Awalnya. Lu itu sehari aja nggak nyari perkara apa bisa nggak? Tiap hari nyari perkara. Lu diam lu. Yang ngomong siapa, Pak? Salah saya apa, Pak? Ya salah mungkin lu ngebul. Lu kira muka gua kompor apa? Hah? Ya. Nggak bisa dong. Ini pelawak preman sih dia. Apaan lu manggil-manggil gue? Yang mau? Tadi kompor. Kompor! Bukannya komeng. Emang lu ada sumbunya apa ya? Ada apa? Udah beduk, Pak. Ngapain? Mau makan jus alpukat. Bang Ucok, kita Jarkom sangat senang sekali atas kehadirannya di sini. Amin. Sudah lama kita tidak bertemu. Ya. Sudah sekian tahun. Ya. Kita pengen tahu, itu awal datang ke Jakarta itu tahun berapa itu? Tahun 90. Ya. Itu nama aslinya Ucok Baba itu apa itu? Baba itu apa sih? Jadi sebenarnya dulu ya, cerita ininya, itu yang buat nama... Ya. Pak Basuki lagi sakit. Pak Basuki sudah meninggal. Masih hidup? Kena corona kemarin. Enggak, masih hidup. Lagi dirawat di bengkel Astra. Ini ngebahas Pak Basuki apa ngebahasnya lu ini? Nama asli lu siapa, Ucok Baba? Nama asli saya... Usman. Usman. Usman Baba tuh Batubara. Batubara. Usman Batubara. Namanya Usman. Iya, tanya aja dia. Ini pembantu saya. Saya pembantunya. Iya. Oh. Kalau bapak bos saya mau mandi, saya siapin kobokan warteg. Berenang bareng laler hijau. Dikira kali kita gini curut kali ya. Bagi vokal dong. Jadi namanya Usman Batubara. Usnan Batubara. Usnan. Batubara. Asal Usnan. Dari Medan. Medan. Enggak dong. Medan itu ibu kota Sumatera Utara. Iya. Bapak ini ada di antara. Kalau kita landing. Nih. Kalau kita landing di Sumatera Utara, Utara jauh, landing di Sumatera Barat jauh. Nih, kampungnya dia. Jadi enggak jelas kampung saya. Jadi bagusnya ke rumah dia, naik burung emprit. Iya. Iya. Ke kampungnya. Iya. Tuh, kampungnya. Tepatnya di mana Anda lahir? Tanya beliau. Enggak, gua nanya lu, gua nanya ke dia. Males saya kalau saya ngomong sama kamu. Dia, tanya dia. Dia lahir, Pak, di KUD, sebarengan sama Gabah. Ya.
Di Huta. Di Huta. 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 Bapak tahu Huta? Huta. Apa itu? Saya juga nggak ngerti. Lu nggak ngerti kenapa nanya ke gua? Nah, yang harus bapak tanya dia. Huta itu kampung. Oh, kampung namanya Huta. Huta. Oh, Huta apa? Ya Huta. Kalau kampung ngeng, itu hutang. Kampung. Iya, kalau Huta kan kampung. Nggak ada kampung ngeng. Iya. Kampung kayak hutang. Dipaksa banget ya, utang. Tapi kalau kampungnya saya lupa, kampungnya apa? Nama daerahnya? Nama daerah saya Tapanuli Selatan. Tapsel. 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 Tapanuli Selatan. Tapanuli, dia lahirnya ya, di Tapanuli. Tapanuli. Ya, kalau ya. Bapak lahir kan di Tapeuli. Tapanuli Selatan. Tapanuli itu terbagi dua. Terbagi dua. Utara dan Selatan. Selatan. Tapanuli Utara itu ibu kotanya apa itu? Iya, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara itu provinsi. Iya. Tapanuli Utara itu ibu kotanya apa? Ah, lu lahir di Sumatera tapi lu nggak tahu. Kabupaten itu, kabupaten. Tinggi lu. Kabupaten. Busik amat nih. Kabupaten. Kabupaten. Kota Madia. Kalau saya Kabupaten Madinah. Mandailing Natal. Oh, Mandailing Natal. Natal. Oke. Okay. Itu pernah katanya datang ke Jakarta, itu tidurnya di emperan toko katanya waktu itu ya. Oh, siapa yang bilang? Oh, yang bilang dia ini gosip nih. Ini enggak benar ini kalau begini. Enggak mau cerita apaan. Enggak bisa dong, enggak bisa. Saya enggak suka kalau begitu. Gua klarifikasi. Nama baik. Itu masalah nama baik. Gila benar. Ini saya ceritain. Jadi bapak ini waktu datang ke Jakarta memang tidur di emperan toko. Nah terus yang punya toko ngeliat dipindahin pakai tisu. Jadi itu. Begitu dipindahin pakai tisu sambil ditutup hidungnya. Ya, lu kira cicek kejepit pintu? Gitu. Jadi dia enggak bisa sebenarnya betul enggak seperti itu. Ya, kan sekarang ini secara ekonomi kehidupan Bang Ucok ini luar biasa, udah mapan. Udah enggak ekonomi lagi, bisnis. Iya, maksudnya proses kehidupan itu kan bangunnya di depan. Proses kehidupan dari bawah biasanya. Iya. Iya kan? Itu namanya proses. Proses kehidupan. Proses kehidupan. Kan? Nah, jadi ketika kita datang ke Jakarta, kita kalau kita ambisi sesuatu itu pasti terlaksana. Lu ngerasain apaan? Apaan, Pak? Kayaknya banyak jangkriknya, Pak. Itu bukan jangkrik, Pak. Kecoa. Ini orang bukan ikan arwana. Dia demen nama ikan-ikanan. Iya. Dia punya empang, Pak. Oh, punya? Punya. Punya. Nama ikan? Bukan. Apa? Buaya. Oh, buaya. 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 Lantas serius nanya nih. Iya, buaya. Buaya, buaya bersin keluar dia, Pak. Iya. Punya kolam ikan? Iya. Isinya ikan? Bukan. Buaya, Pak. Yang nama juga kolam ikan? Ya, ikan buaya. Mana ada ikan buaya? Lu jangan macam-macam lu, Cok, ya. Ini informasinya benar harusnya nih. Lu punya empang tuh berapa meter? Hah? Ada apa, Pak? Dia nanya. Punya empang berapa meter? Dia mau bikin celana. Bukan. Luasnya itu empangnya, kolam ikannya berapa, berapa meter? Yang mau beli tetoron siapa? Dia mau nyari empang. Buat apa? Gak tahu kali mau luluran. Biar kulitnya halus kan? Iya, iya, iya. Itu ada loh kayak macem apa itu? Yang bekas lahar tuh dari gunung tuh. Iya.
Belerang itu kan bisa bagus buat kulit, bagus buat rambut, buat jam tangan. Buat emang ngomongnya jam tangan. Padahal tujuannya tadi bukan situ. Tangan kan suka berembun. Iya. Suka berembun. Tapi namanya jauh. Jembas Jember Utara. Jember Utara disingkat apa, Ucok? Jember Utara kalau disingkat Jembe. Jember. Jember. Jembrut. Jembrut. Jember Utara. Nah, terus kemudian pernah jadi kenaik angkot katanya waktu di Jakarta ya? Nah iya, jadi gua nanya dia. Dia pernah jadi kenaik. Emang kenapa? Bapak ini salah informasi, Pak. Informasi, Pak, kalau dia jadi kenaik. Kalau saya itu pernah itu jadi recehan dong. Iya. Bapak ini salah informasi. Kurang, Bapak jangan terlalu kurang kamurat. Iya, apa? Kamurat. Kamurat itu apa? Itu sampai kurang jelas. Akurat. Iya kan itu buat lu, buat dia kamurat. Aurat. Mobilnya taruh dulu, Neng, ya. Oh iya. Ah, itu coba apa diklarifikasi, pernah enggak jadi kenaik angkot di pernah. Jakarta ya? Pernah. Jadi kenaik angkot Tamiya, Pak. Angkot Tamiya. Emang angkot Tamiya itu ada ya? Ada ya? Ada Pak. Ini aja gak pernah. Iya. Gak tahu zamannya. Gak tahu zaman pake waktu dinamo, itu. Pake dinamo ya. Tamiya kan segini. Enggak, iya. Jangan lagi Pak. Tamiya. Tamiya. Kalau yang ada kecil lagi tahu. Kalau ada lagi tuh. Pak. Ada lagi satu lagi. Apa? Edit. Nah, di sini enggak ada edit-editan. Aduh. Maaf. Enggak ada edit-editan. Tenang aja, Bang Ucok. Jadi, Pak Ucok ini lahir di Madinah. Ke Jakarta tahun 90. Balik lagi. Enggak, kita tetap di sini, Bang. Bukannya elu yang pulang balik. Ceritanya tadi udah gue tanya di awal. Penekanan. Ini udah di Surabaya, udah sampai Surabaya, lu balik lagi ke Bogor. Takutnya sampai ada sampai lagi ke Surabayanya. Takutnya ada yang nonton di ujung nih, gak nonton awal, Pak. Di orang masa bawa di ujung, enggak masalah. Di ujung. Ujung itu juga. Kalau tadi kampung. Jadi pesawat ini udah sampai ke Jakarta sekarang. Masalah ikut festival apa? Tahun? Tahun berapa? Tahun 94 kalau nggak salah. 94. Iyalah. Di Medan udah. Iya. Nah, waktu dulu. Tahun 90 kamu ikut. 90 waktu aku balik. Waktu lomba lawak kamu ikut di itu. Di Ancol itu kamu ikut. Ya, Ancol. Ancol. Itu kok di sana? Ya. Ancol. Enggak usah pakai Ancol. Waktu itu. Waktu itu. Ancol. Ancol. Enggak usah pakai Ancol. Pak. Ya. Nih Ya. Nih tanya no ame Pak Basuki. Sampo. Di sono ada tukang buntil. Belakangnya buntil ini gitu ya, Pak. Tuh. Di Jawa Timur. Buntil ini. Oh. Itu ibu-ibu greges. Jadi tak berarti datang ke Jakarta itu bukan tahun 90, Pak. Bukan, Pak. Tahun berapa? Sekitar 88-89. Karena lomba lawak itu tahun 90 di Ancol. Tidak, Bapak. Barengan Bano, iya. Pak. Jangan salah, Bapak. Bapak itu sudah terlalu jauh, Bapak memikir. Jauh dari mana? Yang lebih paham. Enggak, Bapak enggak bisa begitu. Duduk. Iya. Bapak yang bisa diam. Dia enggak paham, Pak. Bukan enggak masalah, Pak. Bukan masalah. Yang tahu ke Jakarta dirinya saya sendiri, Bapak. Lu diam. Bukan masalahnya dia yang membuat masalah. Iya, gua tahu. Kan bisa tenang ngomongnya. Enggak perlu melotot-melotot. Astagfirullah. Peniti berisik nih, Pak, ini saya ceritain ya. Dia ngelawak di Ancol.
waktu itu Diamor mau ikut lomba lawak sudah tidak boleh lagi oleh panitia karena juara selalu. Nah, betul. Akhirnya kita kirimlah Mamo. Ya, lawak tunggal. Mamo tahu? Tahu. Makanan monyet. Mamo. Nah, bapak ini melawak sendiri. Ya, bapak ini melawak sendiri. Dulu belum ada sebutan stand up. Belum. Melawak, pelawak tunggir. Tunggal. Tunggal. Tunggal pak, tunggal pak. Bapak yang salah, tunggal pak. Kalau tunggir pak? Tunggir dekat. Tawanya keterlaluan, kayaknya mau jatuhin ente nih. Iya. Jadi ente mau melucu gak sempet-sempet. Kemana pak, kemana pak? Tuh yang kayak ujung piano. Nah dia ikutlah sama Mamo nih pak nih. Itu saya ingat tahun 90. Dia ngelawaknya pakai bangku. Bawa bangku yang dilipat. Iya. Sebelum mulai bangkunya saya umpetin, dia ngomelin saya. Lagu lama komeng. Nah gitu tuh. Iya. Nih. Itu tahun 90 berarti. 90. Berarti dia ke Jakarta kan tahun 92 pak. Kebalik pak. Nggak kebalik ke Jakarta. Maksudnya kebalik tahunnya. Tahunnya, tahunnya itu. Orang dia dia ngelawak di Jakarta tahun 90. Oh, berarti masa berangkat dia tahun 92? 09. Enggak dong. Berarti balik Bapak bilang 90 kan. 09. Dia tuh lomba lawak Jakarta tahun 90. Kebalik kan kata Bapak? Iya. Berarti dia datang ke Jakarta 09. 9 9 lu bukan angkanya yang kebalik, otak lu kebalik. Sebenarnya Ucok Baba ini datang ke Jakarta tahun berapa? Bagaimana? Sebenarnya Ucok Baba datang ke Jakarta tahun berapa? 90 Bapak. Kok bisa lomba-lomba tahun 90? Bukan begitu Pak, Bapak ini salah Pak. Nah salahnya saya komen, bukan Bapak salah. Iya. Iya. Oh udah diganti? Bapak salah main di Liverpool. Oh iya. Ini pegang. Nih saya esnya yang banyak. Ini nanya dia nanya. Iya Pak ya. Bapak ini salah ya. Kok Bapak salah? Coba jelasin. Jadi ayo, lomba-lomba tahun 90 saya kesini. 92 itu lomba lawak, pola lawak namanya. Betul. Tidak ada bicara, hanya gerakan. Oke. Okay. Jadi beliau ini juara satu. Bukan saya nggak ikut. Mamo. Bapak ikut. Saya ikut. Oh iya ikut, tapi tidak ikut lomba. Betul, ya. Betul. Hei, ya, kekek ya, kucing. Ya. Waktu aku kesana itu, aku hanya menonton. Ya, jadi beliau ini. Ya. Jadi oh apa yang bikin cerita lah mungkin ya. Tidak, saya bantu si Mamo saja. Jadi Diamor itu juara satu. Ya. Saya dapat juara harapan dua. Di Bekasi. Juara harapan. Itu harapan Jaya. Bukan, harapan Indah. Harapan Indah. Iya, harapan Indah. Iya. Iya, Pak. Si ini. Oh, siapa tadi? Si Patahunan. Iya, yang Bapak itu tadi lah. Ya. Oke, demikianlah tadi usul dari soal Ucok datang ke Jakarta kita selesai. Selesai. Sekarang kita Pak Ucok sekarang katanya sudah bisa itu setir mobil. Oh, ya. Dari dulu. Dari dulu, Pak. Ceritanya seperti apa kok bisa ya, begitu? Ada ceritanya, Pak. Waktu saya di kita itu saya Pak. Jadi ya saya lagi duduk. Gue nanya dia. Gue nanya ini orang. Saya tahu tapi. Ya nggak perlu lu jawab. Lu tahu juga lu diam. Lu kan co-hostnya. Nggak perlu lu terangin. Gue mau tahu dari sumbernya langsung. Daripada nanya dia. Terus saya kasih tahu. Ya nggak mau dua kali dong. Dia kan mesti istirahat di rumah. Udah sore loh Pak, dia belum mandi. Ya udah, lu ikat kakinya, lu lempar ke kali, lu tarik lagi, ulur lagi. Oh ini orang. Bang Ucok. Ya. Kenapa bisa belajar mobil itu karena keberanian atau memang keinginan? Bukan. Dulu nih jadi... Pak nih, supirnya itu marahan dia. Marahan. Dia pakai mobil Terano, supirnya marahan ngambek. Terano apa Terani? Terano, tetenya rada nongol. Dia ini panggil. Bukan dengerin sih.
Dia lagi pergi nih pak, dia marahin supirnya. Supirnya pergi, ditinggal, dia dendam lah. Suatu saat, aku pasti bisa setir mobil. Oh setir mobil, maaf setir mobil. Itu pak, dengerin. Terus? PO, emang perusahaan bus? Sesover. Betul itu Bang Ojo? Betul sekali. Wah. Karena ternyata hidup ini, kalau ada keterpaksaan, pasti akan bisa. Oh. Maksudnya kalau dipaksain, Pak. Hmm. Kalau kata ter tuh nggak sengaja. Hmm. Kayak Bang Ucok tertiban Meriam Belina. Hmm. Berarti nggak sengaja ditiban. Ah. Cuman Bang Ucok goyangin. Ah. Jadi ter itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Bukan keterpaksaan. Itu bukan terpaksa. Dipaksakan. Udah punya? Punya SIM nggak? Ada punya. Kecil, Pak, segini. Kayak karbita. Dulu nih pak motor. Itu sih bapak kapsul. Sim pak. Ya. Oh, motor. Dulu motor. Ah. Jadi saya tuh dulu masih di Depok pak. Ah. Dia kalau pulang dari pasar Minggu. Ah. Nih kuat. Tuh kuaci ikut-ikut mulu pak. Eh saya sama. Ikut-ikut. Eh kamar mandi. Nah, itu nomor berapa tadi? 72 pak. Tapi kamu yang nggak ngerti. Nggak ngerti mulu. Siapa tuh pak? Pak. Itu istrinya Bang Ucok. Namanya? Namanya Zubaidah. Jurusan baik-baik dah. Terus punya SIM. Punya SIM. SIM-nya SIM apa? SIM A, B, C? SIM Pak Daud Rambutan. Nah kalau dia pulang nih Pak nih, saya di Depok tuh Pak tuh. Saya suka bercandain tuh sama teman-teman Polres Depok. Di sini nih. Hah? Di sini. Nih, gue harus. Gue datang nih. Datang. Ya. Gue datang nih. Saya ngomong tuh. Belum boleh. Ucok tuh datang. Gitu. Terus ya. Kata saya. Terus? Jadi lewat, Pak. Lewat. Nah, teman-teman suka ada emang kebetulan raja, belaga ditangkep. Oh, suka bercanda aja gitu. Iya. Yeah. Yeah. Terus begitu gue tangkap, gue balik lagi tuh. Mundur. Pak. Mundur. Nah, motor bisa mundur kan? Iya. Kok bisa? Orang roda tiga. Oh, motornya roda tiga. Iya. Sudah dimodif, Pak. Modif. Modifikasi. Modif Sanusi, Pak. Sanusi namanya. Terus mobil. Apapun bawa dia ini apapun bisa. Bisa. Traktor kemarin, Pak. Heeh. Bawa juga. Didiemin aja. Ya enggak lain lagi karena bukan tugasnya dia. Iya. SIM-nya SIM apa sih? D. Oh, D. Emang D. Ada D? SIM iya. D ya? Ada, D. Khusus. Mbak, nomor 72 nih. Boleh Bang Ucok dibawa ke sini? Apa? Ajak sini boleh? Apa? Boleh diajak sini. Siapa? Itu. Boleh aja. Ya, sini. Duduk. Duduk. Anak kecil udah pintar dandan ya. Potongannya mau dicukur. Bang Ucok. Ya. Siapa ini? Kalau ini jangan digeser lu ngomong di mic. Oh, kalau ini digeser. Ini. Kalau ini manajemen Ucok Baba Entertainment. Oh, manajernya. Oh, Bomba. Ya. Manajer Ucok Baba Entertainment. Ketemu cewek manajer. Ya udah. Eh, manajer. Kenalin aku. Eh, bisa ngomong. Lo kira pentil jambu apa? Namanya siapa ini? Aku sih kalau kata orang kemarinnya Princess Sahrini. Sahrini? Iya. Sah bandar lu. Oh ini manajemennya? Iya. Ada kamu ada makan-makan. Ayo silakan. Ya. Siapa nama nih? Hah? Cek. Ada. Sahrini. Ada. Iya. Baru kelar ikut acara
Kartini, Pak. Saya lomba Kartini. Terus lomba Kartini. Siapanya? Kok Kartini lomba? Maksudnya gimana sih? Menyambut. Iya. Menyambut Kartini. Hari, hari Kartini. Oh, dia kan menyambit nih. Layang-layang. Ya itu. Ini nama siapa? Loli Unyu. Oh, Loli Unyu. Iya. Wah, satu manajemen ini. Iya. Iya, ini manajemen sekaligus partner duet kalau nyanyi. Suaranya dibiasain aja, enggak usah di. Kirain bagian raster dirubah gitu, efek suara gitu. Bukan. Nyanyi berdua. Nyanyi apa? Nyanyi dangdut. Oke. Bisa nyanyi juga kamu? Iya dong. Dengar lagu nih, Pak. Kedemuan. Masa? Iya. Sedih dangdut. Bang Ucok. Cok. Gak kena itu. Wah. Abang ragu. Ngarang ragu juga. Iya. Ragu. Iya. Dia punya grup band. Ada band. Iya, Pak. Apa saya pernah ini? Waktu itu dia manggung, saya nyari, saya pengen nonton. Mm-hmm. Saya tanya sama panitia, Pak Ucok katanya manggung sini. Iya, grup bandnya mana? Itu keinjak. Saya nanya panitia. Kita memancing. Jadi Pak Ucok ini pintar ngarang lagu. Berapa lagu? Pencipta. Udah hampir 10. 10 lagu, Pak. 10 lagu ya. Nama bandnya apa? The Baba Band. The Baba Band. Wow, The Batu Bara Band. Mantap. Coba pengen tahu dong suaranya lagunya seperti apa. Ada coba. Yang lagu. Yang pening aja ya. Iya, yang. Iya. Oke, 1 2. Kalau aku pandang kelipin tangan. Enggak, lagu The Baba Band. The Baba Band. Lagu The Baba Band. Lagu. Orang kan mau nyanyi lagu karangan. Oh, nyanyi lagu karangan Ucok Bapak. Ini karangan, yang karangan Bang Ucok. Tadi barusan, Bang yang nyanggut gitu. Bang, nyanyi pertemuan yuk, kata aku. Hostnya dia, bukan saya. Jangan, katanya, kopi dangdut. Bukan, hostnya dia. Ini host. Ya, makanya kalau kita harus dengar dia, jangan dengar ini nih. Ini orang stres. Iya, Pak? Iya kan? Saya orang Cipinang, orang. Cipinang, gudang beras, saya tidur di situ. Sampai kutu tidur. Ini mau nyanyi lagu apa? Lagu di Bagaben? Iya, terserah lu apaan aja. Bawel bener. Oke. Okay. Ini kayak gua habis beli anak ayam. Soalnya kita kan nyanyinya kadang-kadang all genre. Nih ayam-ayam yang dicek ujungnya. Iya, iya, iya. Jadi lagu kami pernah dikontrak sama label terkenal. Oh iya. Jadi lagu ini memang banyak sekali yang suka dan viewers itu sudah hampir 6.000 di 6 juta. Ya. 6 juta apa ya? Kopi. Viewers. Jadi kita ini pernah masuk label ternama di Indonesia selama 2 tahun. Bandnya Bang Ucok Baba. Kamu umurnya berapa sih? Aku umurnya 29 tahun, pemirsa. Aku disuruh deket-deket katanya tuh. Udah kali ya. Rasa suara aku tuh nadanya tinggi banget. Agnes Monica, guru pokoknya tuh Eke banget. Iya. Mau nyanyi apa enggak nih? Mau nyanyi apa enggak? Mau enggak aku joget nih? Mau joget nyanyi apa ngapain? Oh, lama-lama gua. Ibu mah baru diancem. Saya mah sering nempel pedes. Bapak mau pakai saya berani berapa, Pak? Mau pakai suaranya. Lagu-lagunya katanya enak, Bang Ucok. Coba kasih lagu satu aja contoh. Iya, iya. Nyanyi. Itu nyanyi. Iya. Melangkahlah kita bangun semua cerita, kita bangun semua bahagia,
kita bangun semua ceria, setia, setia selamanya. Itu ciptaan Bang Uco gitu? Yes. Yang punya rumah gak ada. Kemana Pak? Kemana Pak? Tadi ngapain? Tadi yang punya rumahnya yang gak bawa genjang. Lu ketenggorokan lu tuh genjat. Itu lagu duet itu ya? Ya, ingat. Lagu duet ya? Iya duet Pak. Lihat dia nyanyi nanti ngilang gak? Apaan nyanyi? Videonya kita ngeces tuh ya. Nih, serang atu. Nih, lihat ya. Oh, sulap Pak. Iya, sulap ya. Perhatikan, ya. Perhatikan. Iya, langsung kita taruh ke sebelah kiri ya. Ya. Pokoknya dikuntul-kuntul begini. Sim salabim abrakadabra. Kurang jelas satu lagi. Satu lagi. Sim salabim abrakadabra. Pandangan ke kamera. Pandangan. Dibuka dulu, dilebarin dulu dong. Dilebarin. Ya. Pandangan kamera. Ya, Pak. Ya, kosong. Kosong. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Sudah 10 lagu, Pak. Sudah 10 lagu, Pak. 10 lagu. Itu lagu tadi tuh emang duet. Duet. Duet ya. Duet. Jadi band orang mini yang seluruh. Iya, belum ada di Indonesia. Indonesia. Di dunia juga belum ada, cuma kalian berdua itu yang belum. Akhirnya bukan berdua. Karena banyak kayak misalkan drummernya, keyboardnya tuh orang mini semua. Kayak gitu. Ini lu si Loli apa Parli sini? Suaranya bersama ya. Dulu pacarnya beda. Aku tuh limited edition. Dulu pacarnya Parli. Dulu pacarnya Parli. Ih, no. Enggak, serius. Bukan, kalau Bang Parli kan cowok, kalau aku cewek beda dong. Enggak, katanya mantannya si Parli. Enggak, bukan itu teman-teman aku, mantannya dia. Kalau Rohim juga, Pak. Hah? Lu bener-bener ya, lainnya apa? Plegel lu ya? Iya. Aduh, aku tuh kayaknya kalau sama orang itu gak suka. Aku tuh beda, aku suaranya tuh kayak yang bule-bule gitu. Meng, abis ini masukin laci, Meng. Dikira ya kakak. Kan biasa, dia masuk laci ke tukar buku saku. Berapa lama anda? Balik lagi nih. Berapa lama anda ngapain? Ngapain Pak? Ente mau nanya aneh tapi bacaannya di situ. Enggak baca. Oke sekarang begini. Berapa lama anda kalau mengarang lagu? Oh. Satu hari, dua hari, satu bulan? Ya enggak lah. Bisa 6 bulan. Lu ngarang lagu hamilin orang. Kalau kita ngarang lagu seperti yang ini gampang. Tapi kan kita harus yang benar-benar orang betul terini terdesak. Butuh pemikiran gitu ya. Kalau sekarang kan gampang nyiptain lagu kan. Orang-orang gampang kan. Jadi asal ini aja tapi musik yang paling penting sekarang. Betul. Itu dari mana? Terasa ya. Iya, enggak terasa. Dari mana? Apa dari perasaan pribadi? Oh, bukan, dari dari kepala, Pak. Dari kepala desa. Iya. Bukan. Ya. Bukan kepala desa, Pak. Iya. Ini beratnya. Ya. Ini anak siapa? Nah, ini Nina. Ini kecil berisik banget dari tadi, lah, sumpah. John, taruh di situ biar nyanyi bertiga maksudnya enggak nyanyi bertiga. Backing vokal gitu. Enggak pengin ciptain lagu berdua lagi gitu duet gitu. Kalau saat ini belum. Kalau saat itu? Kalau saya sekarang lagi fokus. Saat ini belum. Iya. Kalau saat itu saya fokus usaha sekarang. Oh, usaha apa? Iya, banyak.
Misalnya? Contohnya aku durian juga ada. Durian? Iya. Oh, punya kebun sendiri begitu? Bukan. Jadi saya lay durian namanya. Lay durian? Iya. Sayang. Jangan lama dong. Ternyata dia kan besar cowoknya ya. Aduh, kamu kemana aja sih saya? Jamnya udah sore. Jamnya udah sore. Kenapa saya kamu nyusul-nyusul? Ayo dong. Kamu kangen sama aku? Iya kangen. Oh gitu. Jadi aku ikut kamu? Iya. Ya udah kali. Aku pergi dulu ya. Iya. Makasih ya, Loli ya. Dijemput sama pacarnya ya. Iya. Pacarnya diambil. Biarin aja. Oh, biarin. Pasti banyak yang lain. Oh. Playboy. Pasti banyak. Kalau enggak playboy udah enggak sampai 3. Iyalah. 6, Pak. 6. Eh. Dia 6. Punya 6, Pak. 6. Semua 6, masih dalam kemasan. Lu kira filet ikan. Jadi Taucong ini jualan durian. Durian ya. Durian. Itu durian dia didatangkan atau Anda dijualan gitu. Jadi kita sudah banyak diseler, banyak ini. Jadi kita itu produksinya udah banyak lah. Sampai ke Surabaya segala kita. Oh, sampai ke Surabaya pasarannya ya. Di Medan kan durian Ucok. Iya. Ini namanya Ucok, jadi durian lay. Ya lay durian. Lay. Ini dari Sumatera Utara duriannya. Dari Ancol. Iya. Dari Ancol. Ancol kan ada Hailai. Hailai. Itu punya Ucok juga. Hailai itu kalau ini Hailai. Oke, Bang Ucok enggak usah dibayang lagi itu udah lele. Iya. Sekarang terima kasih Bang Ucok atas. Oke. Kedatangannya di Posko Jarkom. Iya. Semoga sukses terus. Ya. Semoga Pocok memberikan durian. Kok durian? Iya, nanti tadi saya enggak tahu kalau enggak saya bawa. Tadi saya enggak tahu kalau enggak saya bawa. Ngomong kemana sih? Tadi saya enggak tahu kalau enggak saya bawa. Iya, tadi saya enggak tahu kalau seperti ini. Taunya tadi apa ya? Taunya saya tadi cuma ngobrol-ngobrol doang, pulang gitu kan. Tapi kalau ini kan penting seharusnya promo. Iya. Iya. Apa namanya? Duren. Lai duren. Lai di belai. Bukan. Oke, terima kasih Bang Ucok. Ya. Sukses terus buat Bang Ucok. Nanti ngambil permennya di meja 2. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Jarkom yang berikutnya. Ya.